Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk melihat pertarungan antar sultan di server Simplify. Let's go. Oke guys ya, dan di sini kita bakal coba ya untuk melihat ya pertarungan final cuy. Pertarungan final antar sultan ya, dan kalian bisa melihat sendiri di sini cuy ya. Untuk tim meta saat ini ya cuy, ada si Gioro-Gioro yang sudah menjadi SSR Plus, kemudian si Precipice yang sudah menjadi SSR Plus juga, Geryu Gansop, Phoenix Man ya, dan juga combo 2 Grappler Goketsu ya bersama si Garo yang sudah menjadi SSR Plus cuy ya. Dan ini dia ya keenam ya SSR Plus yang lagi meta atau yang lagi hype-hypenya. Kita lihat di sini cuy, untuk lawannya sendiri cuy. Nah, untuk lawannya sendiri di sini dia menggunakan combo Atomic Samurai SSR Plus dan juga si Precipice SSR Plus ya cuy. Kemudian di sini di kombonya bersama siapa ya cuy ya? Bersama si Garo ya. Garo ya, ada Garo juga. Kemudian core-nya Geryu Gansop sampai saat ini masih belum tergantikan. Goketsu ya, dan juga membawa si Phoenix Man cuy ya. Phoenix Man yang sudah menjadi SSR Plus ya. Jadi kombonya ini 2 Grappler, 2 Esper dan juga 2 Martial cuy. Oke, dan langsung saja kita lihat ya untuk pertarungannya cuy, ini bakal seperti apa ya, karena gue penasaran cuy ya. Oke, dan untuk speednya kita lihat ya, untuk speednya ini dimenangkan oleh frame yang berwarna biru cuy. Untuk speednya dimenangkan oleh frame yang berwarna biru ya, oleh si Precipice-nya. Kita lihat di sini ya cuy, ada yang mau Gioro, ada yang enggak. Dan Gioro ini ya cuy, ketika sudah awakannya level 2 cuy, dia ini membawa 4 kerocok cuy. Bukan 2 kerocok lagi, tapi 4 kerocok ya. 2 lilin untuk dirinya ya cuy, 2 lilin untuk dirinya sendiri, dan 2 lilin dikasih ke temen yang satu kolom bersama si Gioro-Gioro. Dan ini dia ultimate dari Gioro-Gioro cuy. Wow, langsung ngehajar musuh di sini dengan total damage 13 juta cuy ya. 13 juta. Di sini sih seremnya Goketsu sih ya cuy ya. Seremnya Goketsu ya. Goketsu tidak perlu ngapa-ngapain, cukup diam aja anjir. Cukup diam aja. Oke, basic attack cuy. Kenapa Precipice kok basic attack bang? Karena dia terkena silent cuy ya. Terkena silent kayaknya cuy. Oke, apa enggak sih itu cuy? Tapi dia tidak. Oh iya betul, kena silent cuy. Kena silent daripada si Gioro-Gioro tadi ya. Karena Gioro-Gioro ini menjadi salah satu ya, salah satu karakter baru yang memiliki debuff silent. Untuk sampai saat ini sih baru satu-satunya cuy ya. Jadi silent ini kayak gimana ya? Silent ini sebenarnya lebih kayak musuh ini tidak bisa melakukan ultra ultimate atau ultimate ya cuy. Jadi musuh ini cuma bisa melakukan basic attack. Nih kalian lihat ya. Nih si Garo nih kena silent cuy. Karena di atas itu ada unyeng-unyengan yang berwarna purple ya cuy. Berarti ya kalau bisa diibaratkan ya, silent di sini itu kayak block energi lah cuy ya. Kayak block energi ya, ketika misalkan energinya sisa 3 atau sisa 2 ya, kemudian di block energinya ya, di block misalkan di block 2 atau di block 3 kan energinya habis tuh. Jadi karakter musuh itu cuma bisa melakukan basic attack ya, tanpa ultimate atau ultra ultimate cuy. Nah untuk silent ini ya, mau energi lu 10, 20, 30 ya, ketika lu terkena silent ya, terkena debuff silent, maka lu cuma bisa melakukan basic attack doang ya, tanpa melakukan ultimate atau ultra ultimate. Gila sih cuy di sini cuy, lihat garonya sih enggak gerak sama sekali cuy. Garonya enggak gerak sama sekali anjir, boro-boro ultimate cuy ya. Lihat ya, di atas kepalanya unyeng-unyengan. Di atas kepalanya ada unyeng-unyengan. Sini Phoenix Man sih salah satu yang wajib ya cuy. Di metanya Gioro-Gioro. Di metanya Gioro-Gioro. Di metanya si Geryu Gansop ya. Lu bayangin aja cuy, lu bayangin ya, di metanya si Geryu Gansop udah masuk samati ya cuy, karena dikasih ini ya core unyielding ya cuy, ditambah dengan adanya Phoenix Man ya, yang cuma dia ini dipakai pasifnya doang ya, bisa mengembalikan karakter yang mati ke lapangan gitu cuy. Apalagi kalau misalkan dia ultimate ya, dia bisa menculik satu karakter. Cuman ultimate-nya sih nggak begitu guna kalau menurut gue ya. Ultimate-nya nggak begitu guna ya. Jadi yang lebih gunanya itu hanya pasifnya saja kalau menurut gue. Tuh kalian lihat ya, yang tadi diculik ya si Geryu Gansop ya, ronde 1 diculik ya, balik lagi ronde 2 cuy ya. Jadi nggak begitu guna kalau menurut gue ya. Yang lebih guna pasifnya cuy.
Betul, bos. Oke, dan kalian lihat ya, ini Gary Gansipnya mati, balik lagi, bos. Balik lagi ke arena. Karena apa? Karena itu pasif dari si Phoenix Man ya. Jadi sangat mengganggu banget. Mati lagi, lihat ya. Gary Gansipnya mati lagi, cuy. Tadi baru mati sekali kan. Balik lagi, bos. Udah dua kali mati dalam satu ronde dan dua kali balik dalam satu ronde, cuy, untuk Gary Gansipnya ini. Gue nggak tahu untuk si pasifnya si Phoenix Man ini ya. Tiap karakter itu bisa ketrigger berapa kali. Nah, balik lagi, cuy. Udah 3 kali ya. 3 kali ada yang mati dalam 1 ronde, cuy ya. 3 kali yang mati dalam 1 ronde. Gary Gansok mati 2 kali. Garo ini udah mati sekali, cuy. Garo udah mati sekali. Nih, Gary Gansok udah mati 3 kali nih. Apakah masih bisa balik lagi atau enggak ya? Harusnya sih masa sering banget baliknya. Oke, ternyata 3 kali ya. Gary Gansok udah mati 3 kali dan dia tidak balik lagi, bos ya. Tidak ketrigger lagi oleh Bang. Gue kira enggak ketrigger dan masih bisa ketrigger, cuy. Total udah 4 kali ya. Total udah 4 kali atau 4 karakter yang mati ya, cuy. Gary Gansok 3 kali, kemudian si Garo 1 kali. Mati lagi Gary Gansoknya, udah 3 kali mati, harusnya enggak mungkin masa banyak banget, anjir. Masa banyak banget, udah 3 kali mati loh. Oh kan, betul ya. Berarti satu karakter ketriggernya 3 kali, cuy. Satu karakter yang mungkin bisa ketriggernya 1 kali, cuy. Oke, nice. Gary Gansipnya sudah meninggoy. Dan kalian bisa lihat ya, yang ini Goketsu-nya ya, atau misalkan Kron-nya itu masih ada 1 ya, cuy. Gagaknya masih tersisa 1, cuy. Belum meninggoy untuk mati lagi untuk Garo-nya. Apakah Garo-nya balik lagi? Apakah ditotalkan 4 karakter yang bisa dikembalikan ya, 4 kali ya. Balik lagi, cuy, Goketsu-nya. Gila, udah berapa karakter ini, cuy? Berapa kali maksudnya? Ini Garo 2 kali, 4 kali, 6 kali ya. Goketsu sekali, 7 kali. Wah, pusing gue ini pasifnya si Phoenix Man. Gimana cara nge-triggernya? Gila loh. Dan masih belum kalah ya, cuy. Ini udah 3 ronde, kita lihat ya. Yang frame biru ini sangat mendominasi sekali ya, cuy, dengan Gary Gansop-nya ya. Gary Gansop itu sangat-sangat berguna pakai banget, karena membuat musuh itu yang terkena silent-nya itu nggak bisa mengeluarkan apapun, cuy ya. Nggak bisa mengeluarkan ultimate, cuma basic. Nah, kan cuma nendang-nendang doang. Oke, nice. Dan ini dia serangan dari Goketsu, Mikubyunaro. Harusnya lu mati dan tidak kembali lagi. Oke, 15 juta masih bisa hidup, cuy. Masih bisa hidup dan saatnya diculik lagi oleh Phoenix Manda. Diculik sama Phoenix Man, bawa terbang sono. Oke, sisa 2 karakter, Atomic Samurai dan juga si Phoenix Man. Ya, sisa 2 karakter, cuy. Apakah bakal berakhir sampai di situ pertandingan? Dan kita lihat Atomic ini kembali mengeluarkan ultimate-nya dan bisa ke-trigger ya. Bisa ke-trigger. Mantap, Soul. Hajar lagi ya dengan kolom yang sama, cuy. Di sini MVP-nya kayaknya si Gioro-Gioro, anjir. Pertandingan kali ini MVP-nya Gioro-Gioro, cuy. Gila loh dia. Parah, mana matanya satu lagi. Udah kayak dakjal. Oke, kita lihat di sini balik lagi cuy, flash-flash-nya meninggal, batik lagi dan nakung Yuketemiro Jetsugi. Menani. Widih, mati cuy Phoenix Man-nya. Phoenix Man-nya wafat dan Atomic juga mati, tersisa satu karakter di sini, cuy. Hanya tersisa si Goketsu SSR Plus ya. Apakah pertandingan bakal berakhir sampai di sini atau enggak ya? Dan ini dia serangan dari si Gary Gansok ya. Serangan dari si Gary Gansok. Oke, jadi masih belum berakhir ya untuk pertandingan ini, cuy. Kita lihat, gue nggak tahu nih pertandingan ini bakal berakhir sampai ini berapa ya, cuy? Sampai ronde berapa? 1 lawan 6. 1 lawan 6. Dan apakah masih bisa diculik ya ketika tersisa satu karakter? Harusnya sih nggak bisa diculik ya. Nah kan, nggak bisa diculik ya. Tidak bisa diculik, bos, kalau sisa satu karakter ya. Dan ini serangan dari si Garo. 1-1-1 damage-nya, cuy. Padahal nggak masuk guard mode ya. Cuman damage-nya 1-1-1. Tebel banget anjir Goketsu-nya, cuy. Kok damage-nya 1-2-1-2? Ada yang tahu nggak, guys? Tolong komen di bawah aja. Kok damage-nya 1-2-1-2? Padahal nggak masuk guard mode. Nggak ada tuh tanda guard mode-nya. Oke, ya dihajar sama si ini, siapa namanya? Sama si Gioro-Gioro ya. Dia terkena silent debuff. Oke, ini dia dihajar lagi basic attack. Dan ini dia serangan dari si Goketsu-nya langsung Mikubyunaro. Cedir, cedir. Damage-nya, cuy. Nah, guard board-nya aktif ya. Guard board-nya aktif apakah? Dan ternyata ya,
Garo, sang killernya cuy. Garo ya, the killer. Oke, dan ini dia untuk perbedaan BP-nya lumayan cukup tinggi ya. Perbedaannya hampir 27 jutaan BP-nya. Oke, dan ini dia ya untuk meta terbaik pada minggu ini ya. Jadi buat kalian yang mau ya persiapan ya, ngambil karakter apa aja buat kedepannya di core-nya si Gerugan Shop ini, mungkin yang nggak ambil atomic ya, atau yang nggak ada bet ya buat ambil atomic, bisa ambil si Precipice. Karena kalian lihat ya, tanpa atomic pun bisa ngebantai ya tim ya dengan ada atomicnya cuy. Oke, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupan sampai di sini. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.